Penggunaan kewenangan berlebihan menjadi dugaan utama dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa informasi yang didapatkan kekerasan memang terjadi. Kalau ada pelanggaran HAM, itu pasti ada. Yakni penggunaan kewenangan berlebihan. Beberapa kekerasan yang diduga dilakukan adalah tendangan yang dilakukan aparat kepada supporter Arema. Bahkan ketika supporter Arema tengah berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan masih dilakukan. Ditendang di lapangan. Nah, itu tidak hanya Komnas HAM yang melihat, tapi semua juga bisa lihat. Penelusuran luka korban itu disebutnya menjadi dasar dari karakteristik peristiwa dalam semua konteks. Dari luka korban, bisa memastikan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi.